hayya 'alal falah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah. Amma ba'du. Pada kesempatan kali ini salam saya sampaikan kepada segenap para habaib, para alimil ulama, para tokoh-tokoh Islam, pimpinan ormas-ormas Islam dan jamaah, semua pencinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada hari ini insyaallah taala kita semua datang ke tempat ini tiada lain adalah untuk menunjukkan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasannya kita umat Islam tidak akan pernah rela Nabi kita dihina oleh siapapun juga, betul? Siapapun yang menghina Nabi saat sekarang ini itu adalah merupakan ujian bagi kita umatnya. Dari mereka ada yang mengaku masih mengaku sebagai umat Nabi yang cinta kepada Nabi, tapi diam seribu bahasa apabila Nabinya dihina. Begitu Nabi Muhammad SAW tinggal di Mekah, Nabi kita menjadi pimpinan. Apabila ada orang yang menghina dirinya, Nabi melihat apakah dia yang menghina diri Nabi itu mempengaruhi kepada Islam atau tidak. Kalau Nabi kita di Mekah dihina-hina oleh orang, Nabi maafin, dibiarin. Tapi ketika Nabi berada di Madinah, kalau dia dihina orang, Nabi lihat dulu. Ini kalau orangnya nggak berpengaruh, nggak ngaruh, dibiarin sama Nabi, terusin deh lu hina gua. Tapi kalau yang menghina orang berpengaruh dan mempengaruhi dampak terhadap agama dan kehormatan agama serta berdampak pada kehormatan kaum muslimin, maka Nabi sebagai pemimpin kaum muslimin tidak akan pernah membiarkan agamanya ataupun dirinya dihina oleh siapapun, saudara sekalian. Suatu saat ada orang buta, orang miskin, pengemis, orang Yahudi sering menghina-hina Nabi Muhammad. Nabi Muhammad setiap hari masih kasih makan dia. Tiap hari orang ini sekaligus menghina Nabi. Nabi anggap ini nggak ngaruh nih orang. Orang buta, miskin, Yahudi, udah tua, renta, nggak ngaruh sama agama, biarin aja udah. Terus berbuat baik pada dia. Tapi apa yang terjadi? Ketika ada pimpinan kaum Yahudi, waktu itu namanya Ka'ab bin al-Ashraf, menghina-hina Nabi dan berusaha merusak perdamaian antara umat Islam dan Yahudi. Dia selalu menghina-hina Nabi Muhammad. Begitu dapat izin dari Allah Ta'ala, Nabi kita bertanya kepada para sahabatnya, "Man li Ka'ab bin al-Ashraf?" Siapa dari kalian yang siap untuk menyelesaikan, menghabisi Ka'ab bin al-Ashraf? Fa innahu qad azallaha wa rasulah. Dia telah menyakiti Allah dan Rasulnya. Sahabat Nabi bertanya, "Aturidu an aqtulahu ya Rasulullah?" Apa nih maksudnya, engkau mau aku bunuh dia ya Rasulullah? Nabi bilang iya. Langsung sahabat Nabi bergerak dan menyelesaikan Ka'ab bin al-Ashraf, dan dia tokoh Yahudi. Nabi nggak main-main, saudara sekalian. Kalau di Madinah masih, di Mekah masih oke lah. Tapi kalau dia sudah ada di Madinah, Nabi Muhammad pemimpin kaum muslimin dan dia adalah pemimpin agama Islam. Siapapun dari tokoh-tokoh yang melecehkannya, Nabi nggak segan-segan untuk menghabiskan menjelaskannya. Betul atau tidak? Itu bukti kalau Nabi sangat tegas. Cuman kalau sekarang banyak orang manipulasi. Nabi Muhammad tuh dihina-hina sama orang pada maafin, Nabi kita pemaaf dan seterusnya. Iya, karena dia korupsi dalil, korupsi sejarah. Sejarah yang satu lagi maafin orang-orang penghina Nabi. Diangkat tapi yang ditutupin bagaimana Nabi menindak tegas para penghina-hina Nabi Muhammad SAW dan pengganggu agama Islam, saudara. Jelas atau tidak? Nah, sekarang Nabi Muhammad sudah wafat, tinggal hukumnya sama kita. Oleh karena itu kita umat Islam tidak boleh kita membiarkan, apalagi yang menghina Nabi ini adalah pimpinan daripada, termasuk pimpinan partai berkuasa di India. Berarti apa? Berarti ini sudah kelembagaan, pimpinan, dan penghinaannya merugikan umat Islam, dan ini adalah sangat menyakiti hati umat Islam di seluruh dunia. Oleh karena itu sekarang ini kita betul-betul setelah berkali-kali India melakukan gerakan anti-Islam, maka wajib kita sekarang ini mulai melakukan pembelaan terhadap Nabi Muhammad dan agama Islam. Siap atau tidak? Siap atau tidak? Takbir! Saudara sekalian, itu mungkin yang bisa saya sampaikan, bahwasannya penista-penista Rasulullah SAW. Ya. Kalau saat sekarang ini sudah jelas-jelas kita pilihannya tidak ada cara yang lain lagi. Harus ambil tindakan tegas. Untuk itu India harus dikasih pelajaran. Ya, produk-produk India ini apa aja? Tolong dibikin listnya. Dibikin listnya, jangan kita pakai, jangan kita beli. Betul atau tidak? Jangan dibeli lagi. Tekstil milik India nggak usah dibeli, ganti produk Cibaduyut Bandung, itu jauh lebih bagus, membela saudara kita sendiri. Betul tidak? Ini orang Bandung nih, hidup Bandung, mampus India. Saudara sekalian, insya Allah Ta'ala semoga kita yang hadir semua di sini dicatat akan bersama-sama Rasulullah SAW nanti masuk surganya, dicatat sebagai pembela Rasulullah SAW. Amin ya Rabbal. Saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.